Smiley Monster. Di paduan suara. Ada kita sama gitu ya gue ya. Iya. Wah, ada mobil baru nih, Bang. Iya. Ada mobil baru nih, Bang. Iya nih, ada yang enggak tahu ya. Diri nih. Wah, ada mobil baru nih, Bang. Ada yes, mobil baru ya, nih. Lo ambil bus kita, woi. Lo kiri ya, lo kiri ya. Oke. Ada mobil baru nih, Bang. Oh, lu shit. Lo tahu kan harus ngapain? Mampus tuh, ha. Wah. Gua sampai kelewatan checkpoint. Gua juga. Gua juga, Kyong. You okay. Are not alone, Kyong. Iya. Kok gua doang yang selamat ya? Kok gua doang yang selamat ya? Ya lu dajjal. Oh no. Oh no. Bang. Tidak, kok aku dia terasa. Kecelakaan, Bang. Dia bentar, kecelakaan. Itu lurus doang, Kyong. Lu gimana celaka? Gua tabrak. Hancur, Cok. Nggak nyampe gua, Cok. Lah. Bang, ini lurus doang, Bang. Apa gimana lu nggak nyampe, sih, Bang? Masa nggak nyampe? Sumpah, cuy. Gua gas doang. Ngapa nyampe? Lu masih ada kesempatan, Kyong. Ini adalah kesempatan. Kesempatan terbesar. Sebenarnya sebentar lagi juga si Dajjal masih akan menyusul dengan cepat sekali. Dengan cepat mobil sekali ya. Mobil diem deh lu gendut. Apa sih gendut? Kita puter mobil ini. Oh no, oh no, oh no. Anjay. Oh no, oh no. Gua terbolak-balik, terguling-guling. Terpontang-panting. Iye. Gua ketiga, Igo yang pertama, Kyong kedua. Eh bentar. Video gua yang gua download muncul tiba-tiba. Apa? Lu tahu IDM kan? Tahu. Kalau kan lagi download tiba-tiba muncul lu tahu kan? Kenapa enggak lu nonaktifin, Bang? Kan bisa. Emang bisa? Bisa lah. Lu download apa, ayo. Gua download video gua sendiri dari editor, Kyong. Emang lu Kyong bokep mulu. Sekarang download, gak usah. Oh, Kyong kan streaming bokepnya. Iya. Dia premium membership. Premium membership. VPN, orang mah kalau gua ngomong VPN tuh pakainya buat main game yang servernya pingnya tinggi. Kyong tuh enggak loh. Kyong beda. Mohon maaf, VPN gua aja punya Bambang. Wah, Bang lu pernah cek enggak VPN apa? Lu kepake di mana aja, Bang? Wah, sering banget nih dipakai di Jepang, gua enggak tahu kenapa tuh. Sering banget tuh. Lah, kok enggak nyampe jadinya? Kenapa tuh, Kyong? Jelasin deh, Kyong. Gua enggak pernah. Ah. Di Jepang enggak pernah. Jangan bohong. Benar. Sering banget tuh dipakai tuh di Jepang sama Hong Kong. Kenapa kok gua nyampe? Kenapa harus Kyong? Dua negara itu, Kyong? Gua enggak pernah pakai di situ, gua selalu server Indonesia, cuma buat main game juga. Lah, VPN pakai server Indonesia. Iya. Iya. Ngapain, Kyong? Buat apa, Kyong? Gua kalau VPN biasa ke Singapura, Kyong. Buat iya. Masuk GTA doang Indonesia gua. Gua Singapura gua. Ya gue juga Singapura gue. Indonesia gue. Ke Jepang aku nge-servernya. Ada apa Jepang. Ya? Jepang. Tapi emang aku kan suka yang uniform. Oh. Apa tuh yang beruniform-uniform? Banyak. Ya, seragam kerja. Iya, seragam lu kerja. Lu mah pikiran lu mah aneh-aneh mulu, Kyong. Gue gak ngerti kenapa, Kyong. Sama Kyong kalau gak salah kemarin pernah bilang mate, lu juga suka ya, Kyong ya? Dia banget itu tuh. Itu genre. Tapi kalau bener nih ya, kalau gua ke Jepang, gua pengen ke mate cafe. Astaga. Bentar. Muncul lagi. Kenapa Kyong pengen ke sana, Kyong? Weh. Ya enggak ada, pengen tahu aja gitu. Gua sama siapa waktu itu ya? Gua sama Hans. Di Singapura kita ke ini, Cok. Restoran apa? Yang cewek-cewek yang emang karyawannya Hooters. Bukan di Hooters itu di Jakarta ada juga ya Hooters. Hah?
Ada katanya Hooters. Itu langganannya Akyong cuy. Sering di Jakarta ke situ tuh. Di mananya? Katanya ada, udah enggak ada, udah enggak ada. Udah enggak ada, udah enggak ada. Kalau di sana benar-benar gokil karyawannya. Iya. 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 Gua sama Hans sama Jot waktu itu. Sama Viano gua ingat banget. Ini orang emang ini orang emang jalan. Ada meledak-ledak bukannya ngindarin gitu. Sialan waktu orang. Ledakan dong. Gua enggak ngerti lagi. Aku jadi bisa nyusul. Jump break and spin. Dia pakai yang beda lagi gue. Wah. Wah, udah deh. Wah, ada perbedaan kasta gini lu ya. Yah. Yah. Masih belum nih. Ah. Tumben banget nih masih belum nih. Oh. Padahal modalnya GTA lu. Eh, kok masih bling-bling? Kacing-kacing. Gua kelewatan, Cuk. Kelewatan checkpoint, Cuk. Hey, ini sekarang saatnya, oi. Ini dia. Si Jali. Modal GTA lu. Kok nembus doang what ya? Ini orang ketawanya udah mulai ketepak. Devil. Gua mencium bau-bau adanya permainan ganda di sini. Permainan ganda. Permainan ganda. Ganda campur, ganda putra. Akyong tuh curang ya kalau di sini ya. Curang apa? Internetnya masih harusnya sih. Mari kita coba. Apakah internet baru gua bisa mengendalikan semua itu? Coba deh. Lu coba deh. Kita coba deh. Coba deh. Coba melempar manggis. Manggis siapa keong? Goblok. Kok goblok? Kok goblok manggis? Oh, gua mendengar. Manggis kenapa keong? Gua mendengar itu. Tahu kalau lu yang bertanya kenapa manggisnya jadi konotasinya jadi berbeda. Emang konotasi manggis apa, Kyo? Iya, Kyo. Buah manggis. Ya, buah manggis kan. Terus gue tanya manggis apa, kenapa lu ketawa? Iya, karena gue tanya manggis siapa. Ya, gue nanya manggis siapa. Iya. Oh, shit. Tunggu. Si Dajjal itu sudah ada di sini, cu. Manggis siapa, Kyo? Coba manggis. Gak tahu gue manggis siapa. Orang lagu kepanjangannya apa Kyong lagunya? Ay, itu bukan lagu Cicak Rowo ya? Iya, abis tadi itu nyanyinya lanjutin. Coba. Aduh, tolong! Tolong, papa! Ah, dimanggisnya di belakang nih, sumpah. Oh shit, kena bus anjir. Busnya, aduh. Kena stream. Wah. Tergocek gitu temen gue, Cok. Enggak, dia terlalu kenceng. Enggak, kena, dia kena terlalu kenceng lagi lompat, goy. Pas banget timingnya. Gua sih. Woi. Okay. Fix masih ngebug. Fix internet Akyong kalau itu udah. Apalagi, Bang? Gak ada roket, Kyong. Roketnya masih jauh. Itu masih jaraknya 1 kilometer lebih tuh anjir. Gue gak tahu, Bang. Wah, internet Akyong sih bener-bener sih. Lihat bener-bener deh. Lu ganti internet lu, gue balas lu anjing lu. Lu jadi gak pengen pindah kota jadinya dengan begini. Ah, goblok. Biar gue ada advantage terus. Cuma perkara main GTA. Membiarkan do upload video lama. Upload video berjam-jam anjir. Tapi awal gua ngitip gua upload video 8 jam lu, Kyong.
Sama, gue sekarang juga kalau videonya panjang tuh kayak Construction Simulator ya, itu gue uploadnya bisa 3-4 jam. Iya, kalau lu kan udah yang, maksudnya di era sekarang udah oke ya. Dulu kan si biru cuma ada itu ya ibaratnya ya. Itu kacau banget. Kacau banget. Speednya itu kacau banget. Terus kalau ada yang lagi nonton YouTube di yang pakai router nih, satu router makin turun. Udah parah, hancur udah itu. Dulu separah itu tuh si biru. Si biru ya. Iya. Yeah. Berarti dulu-dulu mau live streaming sulit juga ya. Selain nah, itu belum bisa, ada belum ya. Belum ada fitur sama streaming, belum ada, bro. Belum ada. YouTube belum ada streaming, bro. 2017 baru ada. Kualitas tuh harus diturunin banget pas render. Biar kecil size-nya. Iya. Yeah. Kayak dulu awal-awal kayak gue pakai internet itu kayak anjir, uploadnya lama banget. Gue tinggal tidur. Uploadnya gila itu. Nah, dulu gue sampai numpang ke minimarket. Karena dia udah bis, udah si biru yang bagus tuh. Oh. Kalau di rumah kayak not. Iya sih. Lu langsung numpang gua 2017. Gua langsung streaming. Dulu belum ada gua. 15 belum ada kan? Ada. 16 belum ada juga kan? Iya. 2017 udah ada. Nah, itu baru udah ada. Jadi gue harus ke minimarket untuk mengupload video. Tapi dulu kalau ke minimarket gratis atau enggak itunya, pakai internetnya atau bayar? Bisa aja. Makanan lah. Enggak, bisa aja kalau mau gratis mah, kalau lo enggak malu atau lo enggak peduli. Tapi gue kayak minimarket di sana ada menyediakan internet deh. Zaman sekarang masih ada nggak sih minimarket yang menyediakan internet? Ada. Ada, masih ada Gio. Masih ada. Tapi kayak di A dan I itu gak pernah ada yang gitu. Nah, gue kan si L. Di L gue. Oh, cuman si ada di... Kalau gue kasih F. L. Iya. Kalau gue kasih F. F, iya. Terus dulu tuh ada... Tuh, yang masih jauh cuy. Itu masih jauh. Nah, lu dia berarti harus main di... Main di minimarket dah lu, Bang. Wah. Lu record di minimarket jauh, dah. Cuy. Aku jadi tidak ingin pindah kota. Di minimarket sih gak mungkin gitu sih, Bang. Tuh, gak ada tuh, baru lewat. Bentar deh, bentar ya. Gue kasih tahu dulu nih. Gue berhenti deh, gue diem deh sekarang nih. Ada ledakan. Iya. Yeah. Sedetik kemudian ada roket lewat. Menurut lu gimana? Tanya deh. Ada ledakan. Oh, tadi gue nembak 2 biji, Bang. Lu nembak 2 biji. Gak mungkin kan? Wah, itu sih aneh banget sih. Ledakan dulu baru roket lewat, anjir. Akhirnya kita kan mimpin memang jauh. Memang suara dulu baru visual, Bang. Itu ya. Iya. Yeah. Audio dulu baru visual ya. Iya, yeah, kecepatan suara, Cok. Terus lu tahu kan YouTube ini visual audio kan? Kalau suara dulu baru visual tuh udah kayak balik ke zaman dulu. Ah, berarti tuh. Bapak nge-lag ya. Zaman-zaman harus pakai hand brake. Nah, gue tahu lu. Iya, lu tahu enggak Kyong hand brake, Kyong? Si Nanas. Iya, si Nanas. Si Nanas. Nah, dulu tuh karena gak tahu. Kita gede file-nya, Kyong, pakai fraps, jadi harus pakai hand brake biar kecil. Biar lock frame rate juga.